Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yudhawan Iwan ingin memberikan tip atau cerita pada saat bulan suci Ramadan ini kepada saudara-saudara saya yang akan merasakan mudik dan berlebaran di kampung halamannya, baik yang akan melewati Jawa Barat, dari Sumatera, maupun Banten, DKI maupun saudara saya yang berada di Jawa Barat khususnya maupun yang akan keluar di Jawa Barat, saya mengimbau eh, pertama persiapan mudik dengan baik, eh, cek kendaraannya, kemudian kesehatannya, dan tentunya yang paling penting selamat di jalan raya, hati-hati di jalan raya karena tujuan utama adalah bukan hanya kecepatan datang ke tempat mudik, tapi keselamatan yang harus betul-betul bisa akan terlaksana dengan baik dan bisa sampai di tempat tujuan. Selamat mudik, hati-hati di jalan raya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizika aftortu birohmatika ya rohimin. Terima kasih, Tribuners, sudah mengikuti cerita-cerita dan pengalaman saya di bulan suci Ramadan ini. Ikuti episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.